Kondisi kolam pada siang hari, guys. Ini ternyata dia masih mau makan di tempat pakannya yang dulu. Sudah mulai cepluk-cepluk lagi. Berarti dia nyaman di sini, guys. Sudah pada bikin lubang. Semoga cepat berkembang. Dan ini kondisi saat saya kasih makan. Ini airnya hanya bisa ditambah, dan waktu pembuatan kolam kekurangan, saya pikirnya airnya nggak akan pernah dikuras, ternyata airnya agak keruh, guys. Waktu itu saya bikin kolamnya nggak pakai pembuangan. Akhirnya hanya bisa disedot, sedot pun lama kurangnya air. Tapi hanya bisa ditambah, coba. Cuma ini busa-busanya, kalau hujan, air hujan masuk, jadi dia berbusa airnya. Tapi kondisi belutnya sih aman-aman aja, nggak ada masalah. Malah makannya juga masih semangat tuh. Menurut saya yang penting peliharaan kita mau makan, itu aja sudah cukup senang. Tandanya kalau peliharaan kita mau makan berarti dia betah. Nah, itu. Ini kondisinya lubangnya. Masih ada yang airnya ini berbuih. Ini gara-gara air hujan ini, guys. Di siang hari saya kasih makan, dia masih lahap. Apalagi biasanya dia makannya tuh sore, maghrib, menjelang malam. Ini lubangnya sudah banyak. Oke, teman-teman, kita yang pengen budidaya belut, kita sama-sama belajar di sini. Dari awal, mungkin teman-teman sudah lihat bahwa belut ini saya sempat dipelihara di kolam kecil tanpa lumpur, dengan pengganti lumpurnya ini, tempat pakannya ini. Nah, dia sudah terbiasa makan di sini. Jadi dia sampai tempatnya ini juga saya pindahkan ke kolam pemijahan. Karena ini kayu yang dirakit sedemikian rupa untuk dia tempat berlindung atau
pertahanannya. Di saat makan juga dia butuh pertahanan, butuh pegangan. Nah, ini kelihatan belutnya. Oh, cuplukannya, guys. Oke. Okay. Bagi yang mau berbagi tentang pemeliharaan belut, ini khusus untuk pemijahan, bukan pembesaran, karena ini disetting sedemikian rupa agar dia bertelur di pinggiran pematang nantinya, guys. Untuk mengikuti kisah perkembangan belut ini bisa di subscribe, menekan tombol lonceng agar tidak ketinggalan informasi selanjutnya.